Ukuran lebar dan tinggi sebuah slide atau film negatif berturut-turut 36 mm dan 24 mm. Jika lebar pada layar adalah 2,16 meter, tentukan tinggi pada layar. Jadi perbandingan itu adalah proses untuk membandingkan dua besaran yang adalah tipenya sama, maksudnya lebar dengan lebar, namun pada nilai yang berbeda angkanya. Misalnya gini, kita mau membandingkan lebar antara foto dengan lebar benda sebenarnya, kayak gitu. Jadi perbandingan tuh ada dua macam, ada yang senilai dan yang tidak senilai. Tapi dalam soal ini adalah termasuk perbandingan senilai, karena ia adalah perbandingan dua besaran, di mana salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebagainya. Jadi dalam hal ini caranya adalah kita menggunakan persamaan perbandingan senilai, di mana lebar dari slide dibagi oleh lebar dari layar itu sama dengan tinggi dari slide dibagi tinggi dari layar, di mana lebar dari slide itu adalah 36 mm, lalu lebar dari layar itu kan di sini 2,16 meter, lalu kita konversi menjadi milimeter, berarti kita kali dengan 1000 ya, maka hasilnya itu adalah 2160 mm. Lalu hasilnya akan sama dengan tinggi slide yaitu 24 mm dibagi dengan tinggi layar yang akan kita cari nilainya. Nah, oleh karena itu tinggi layar adalah 24 dikali 2160, hasilnya adalah 51.840, lalu dibagi dengan 36, maka hasilnya adalah 1440 mm. Atau jika kita konversikan ke meter supaya sama dengan lebar pada layar satuannya, itu kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 1,44 meter. Demikian, semoga membantu.